Dalam sebuah pengoperasian pesawat udara, approach dan landing merupakan tahapan yang kritis karena mengandung risiko yang tinggi. Kecelakaan penerbangan yang berawal pada tahap approach mungkin akan berakhir pada kondisi di mana pesawat berhenti di tempat yang tidak semestinya di luar runway, atau dikenal dengan istilah runway excursion. Runway excursion adalah keadaan di mana sebuah pesawat udara yang sedang berada di permukaan runway bergerak melampaui ujung akhir atau sisi runway menuju ke daerah yang bukan diperuntukkan bagi pergerakan pesawat udara. Runway excursion terdiri dari dua jenis, yaitu fur-off dan overrun. Fur-off adalah excursion yang terjadi saat pesawat udara melampaui sisi runway, dan overrun adalah excursion yang terjadi saat pesawat udara melampaui ujung runway. Beberapa kecelakaan yang menimpa pesawat udara yang berakhir pada runway excursion diantaranya adalah sebagai berikut. Pada 4 November 1993, China Airlines 005, pesawat Boeing 747-400 mengalami clear-off di Bandara Kaitak Internasional Hong Kong setelah penerbang melanjutkan pendaratan di bawah pengaruh badai tropis Kira yang menghasilkan angin dengan kecepatan yang berubah-ubah antara 37 sampai 70 km per jam. Pada 1 Juni 1999, American Airlines 1420, pesawat McDonnell Douglas MD-82, mengalami overrun di Bandara Little Rock National Arkansas, Amerika Serikat. Ketika pendaratan dilakukan dalam hujan badai dan gagalnya mempersiapkan pendaratan sesuai prosedur. Pada 23 September 1999, Qantas One, pesawat Boeing 747-400, mengalami overrun di Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand. Manakala penerbang melakukan approach dan landing dalam hujan lebat, jarak pandang yang sangat minim, keadaan runway yang licin, serta tidak dipergunakannya beberapa komponen pesawat udara yang dapat membantu pendaratan dengan baik. Pada 2 Agustus 2005, Air France 358, pesawat Airbus 340-300, mengalami fear-off di Bandara Pearson International, Toronto, Kanada. Setelah pendaratan yang dilakukan dalam cuaca yang sangat buruk, berupa angin kencang, hujan lebat, serta badai yang terkonsentrasi. Hal-hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya runway excursion di antaranya adalah faktor manusia atau human factor, kerusakan teknis atau technical malfunction, cuaca buruk atau adverse weather, keadaan permukaan runway, dan ketidakstabilan dalam melakukan approach atau unstabilized approach. Merujuk pada faktor-faktor penyebab tersebut, adverse weather dan unstabilized approach adalah dua faktor umum yang cukup berpengaruh pada terjadinya runway excursion. Wind shear sebagai salah satu penyebab runway excursion didefinisikan sebagai perubahan mendadak dari kecepatan dan atau arah angin. Wind shear dapat terjadi ke segala arah dan dapat berubah-ubah menurut sumbu vertikal dan horizontalnya. Keberadaan wind shear umumnya mengikuti keadaan cuaca seperti jet stream, mountain wave, frontal surface, thunderstorm, dan convective clouds, dan microburst. Dari keadaan cuaca ini, salah satu penyebab umum terjadinya wind shear pada pesawat udara yang melakukan approach dan landing adalah microburst. Microburst adalah semburan yang terbentuk oleh sebuah daerah yang didinginkan hujan, berupa udara yang bergerak ke bawah, yang setelah mencapai permukaan bumi, menyebar ke segala arah menghasilkan hembusan angin yang kuat. Microburst yang terjadi di sekitar runway yang akan didarati tentunya akan mengacaukan kestabilan arah serta kecepatan angin yang berpengaruh pada kestabilan approach dan landing. Kecepatan vertikal dari sebuah microburst dapat mencapai 6.000 kaki per menit. Semburan turun atau downdraft yang membentur permukaan bumi akan menyebar secara horizontal ke segala arah, mendorong udara hangat di permukaan bumi, naik membentuk sebuah dinding awan.
Hal ini dikenal dengan istilah gas front. Apabila microburst terbentuk di sekitar jalur akhir pendaratan atau final cloud course, maka dendrofit ini akan menghasilkan headwind, crosswind, dan tailwind yang tentunya berpotensi mengacaukan jalur approach sebuah pesawat udara yang seharusnya bersudut konstan 3 derajat menuju runway. Sebuah pesawat udara yang melakukan approach di bawah pengaruh microburst mungkin akan mengalami headwind. Headwind menambah gaya angkat atau lift pada sayap pesawat udara. Dengan demikian, pesawat udara akan mengalami deviasi vertikal dengan terbang di atas jalur yang seharusnya. Seiring dengan gerak majunya, pesawat udara dapat kemudian masuk ke daerah inti microburst. Pada tahap ini, pesawat udara akan kehilangan lift, kembali ke jalur terbang semula, atau mungkin mengalami dorongan crosswind karena melewati daerah downdraft yang kuat. Pada tahap selanjutnya, pesawat udara akan terus kehilangan lift, karena kali ini pesawat udara mendapatkan tailwind yang sangat berpengaruh dalam pengurangan lift dan peningkatan kecepatan approach. Risiko tertinggi terdapat pada tahap ini, di mana pesawat udara sangat mungkin mengalami kecelakaan. Selain microburst, thunderstorm atau sering disebut dengan hujan badai adalah penyebab lain terjadinya wind shear. Thunderstorm adalah awan konvektif yang disertai hujan lebat, salju tebal, hujan es, petir, atau kilat. Badai ini disebabkan oleh sebuah sekelompok atau deretan awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus adalah awan yang padat dan menjulang secara vertikal, yang terbentuk dari uap air yang terbawa dengan arus konvektif naik yang kuat akibat pemanasan matahari. Keberadaan awan cumulonimbus yang sedang menghasilkan thunderstorm di daerah bandara akan sangat berbahaya bagi sebuah penerbangan, karena hal ini berdampak pada rendahnya jarak pandang atau visibility dan ketidakstabilan approach akibat curah hujan dan windshear. Keadaan di mana sebuah approach tidak dapat dipertahankan dengan stabil, inilah yang dimaksud dengan unstable approach. Unstable approach terjadi tidak hanya disebabkan oleh windshear akibat downdraft yang merupakan produk dari microburst atau thunderstorm saja. Unstable approach bisa terjadi karena hal lain, seperti human factor, misalnya penerbang melakukan approach dengan teknik yang kurang tepat. Sebuah approach dinyatakan stabil apabila memenuhi kriteria berikut. Pesawat udara berada pada jalur terbang atau flight path yang benar. Pesawat udara hanya membutuhkan sedikit koreksi pada arah atau heading dan sikap atau pitch untuk mempertahankan flight path yang tepat. Kecepatan udara tidak lebih dari VREF plus 20 knots dan tidak kurang dari VREF. Pesawat udara berada pada konfigurasi landing yang benar. Kecepatan vertikal tidak lebih dari 1000 kaki per menit. Apabila lebih, harus dibahas sebelum melakukan approach. Tenaga mesin atau power setting sesuai dengan yang dibutuhkan konfigurasi pesawat dan tidak kurang dari tenaga minimum untuk melakukan approach sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian pesawat udara. Seluruh briefing dan checklist telah dilaksanakan. Pada ILS approach, pesawat harus diterbangkan tidak melebihi rentang 1 knot pada glide slope dan localizer. Sedangkan pada ILS kategori 2 atau 3, pesawat harus diterbangkan di dalam expanded localizer band. Dan pada circling approach, sayap pesawat udara di final approach course harus sudah mendatar pada ketinggian 300 kaki di atas elevasi bandara. Prosedur approach khusus dan kondisi abnormal yang membutuhkan deviasi pada hal-hal di atas membutuhkan briefing khusus. Namun, bagaimana bila approach tetap diteruskan dalam kondisi unstabilized? Hal ini sangat mungkin menyebabkan landing terjadi pada tempat yang tidak semestinya. Landing yang baik harus terjadi di dalam touchdown zone, yaitu sepertiga awal bagian runway. Bila landing terjadi di luar touchdown zone, runway excursion akan sangat mungkin terjadi.
variasi hubungan antara wind shear, unstabilized approach, dan runway excursion dapat digambarkan pada pola-pola berikut. Approaching minimums. Minimums. Sink rate. Dalam sebuah approach, kestabilan harus tercapai pada 1000 kaki di atas elevasi bandara apabila terbang dalam kondisi instrument meteorological condition atau pada 500 kaki di atas elevasi bandara apabila terbang dalam kondisi visual meteorological condition. Bila tidak, tindakan pembatalan atau go round harus segera dilakukan. Approaching minimums. Wind shear. Sink rate. Untuk menghindari terjadinya runway excursion akibat wind shear dan atau unstabilized approach, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait. Bagi petugas operasi penerbangan, menyiapkan dan menyampaikan secara lengkap dan terperinci data-data penerbangan yang mencakup informasi keadaan cuaca, ruang udara, dan bandara. Bagi penerbang, melakukan analisa komprehensif atas cuaca dan keadaan bandara yang akan didarati agar sebuah penerbangan tiba pada keadaan yang kondusif untuk melakukan pendaratan serta tidak melanjutkan sebuah pendaratan apabila tidak memungkinkan. Bagi petugas teknik, menyiapkan dengan baik kondisi pesawat dan memastikan bekerjanya komponen-komponen yang berpengaruh pada performa pendaratan. Bagi pengendali lalu lintas udara, melakukan pengaturan dengan memperhatikan keadaan cuaca, arah angin, serta jarak yang tepat bagi pesawat udara agar dapat melakukan approach dengan stabil. Bagi pengelola bandara, menyiapkan runway yang mendukung pendaratan untuk dapat dilakukan dengan aman, serta memberikan informasi tentang keadaan runway tersebut, terutama saat cuaca dalam keadaan buruk.
Dengan mengetahui kiat-kiat dalam mengantisipasi wind shear dan unstabilized approach yang dapat mengakibatkan runway excursion, diharapkan akan meningkatkan keselamatan penerbangan di waktu yang akan datang. Nantikan tayangan kami selanjutnya dalam Operation in Action movie. Terima kasih. Suka kelayapan. Ini kan ya. Pemirsa.